Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Maret, kita sama-sama melaksanakan gerakan tanam cabai secara nasional dan khusus Provinsi Sulawesi Barat. Alhamdulillah ini untuk penanaman yang kesekian kalinya, yang lokasinya adalah di kebun PKK di sekitar rumah jabatan gubernur Provinsi Sulawesi Barat, dan diikuti oleh 6 kabupaten yang masing-masing menanam sebanyak 1000 bibit pohon di daerahnya masing-masing, yang bertujuan tentunya yang sangat erat kaitannya dengan aku hatinya PKK. Dalam hal ini adalah dalam pemanfaatan halaman pekarangan rumah yang bertujuan untuk memenuhi pangan dan gizi keluarga kita masing-masing, khusus di tingkat dasawisma sebagai akar rumput dari tim penggerak PKK itu sendiri. Harapannya ke depan penanaman ini terus dilanjutkan atau berkelanjutan agar pemenuhan gizi kita untuk keluarga kita masing-masing itu tetap terpenuhi, dan bisa juga menyikapi harga cabai yang sekarang semakin meningkat ya, atau di atas harga rata-rata. Harapannya dengan adanya penanaman ini kita bisa memenuhi kebutuhan cabai kita di rumah masing-masing.